Halo Peanuts Gang. Biasanya sih dessert atau makanan penutup dibuat menarik dan juga menyegarkan ya. Tapi ada juga loh makanan penutup yang dibuat dengan bentuk yang unik, nyeleneh dan beda banget dari biasanya. Mau tahu nggak gimana aja itu? Nah, inilah seni terbaik membuat makanan penutup. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini ya guys. Dan jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Spons pencuci piring. Kalau mau cuci piring, jangan lupa pakai spons pencucinya ya, agar membantu membersihkan piring dari sisa makanan. Tapi ini spons cuci piring kok diletakkan di atas piring ya? Walah, ternyata guys, ini adalah dessert cake yang berbentuk spons cuci piring yang dibuat mirip banget dengan spons aslinya. Untuk menambah kemiripan, bahkan di atas cake dibuat busa sabun. Jadi pengen makan spons cuci piringnya deh. Maksudnya kuenya guys. Jeruk busuk. Ketika buah mulai busuk, pasti akan menimbulkan jamur berwarna putih seperti ini. Loh, ini jeruk busuk kok malah dimakan ya guys? Apa nggak takut keracunan? Tapi tenang aja guys, ini cuma dessert cake yang berbentuk jeruk dengan ditambah kesan gula putih dan sedikit warna hijau agar terlihat seperti jeruk yang sudah busuk. Ketipu. Asbak rokok. Merokok bisa merusak kesehatan loh guys. Tapi kalau makan puntung rokok yang lengkap dengan abunya ini, dijamin ketagihan deh. Gimana enggak? Karena ini hanyalah dessert cake yang dibentuk puntung rokok dengan taburan abu rokok yang merupakan gula halus. Tapi luar biasa banget mirip ya guys. Glitter heels. Heel merupakan barang yang diidamkan banyak wanita untuk membantu penampilan lebih percaya diri. Nah, tapi ternyata ada loh high heels yang bisa dimakan. Kok bisa? Jadi guys, high heels yang dimakan ini merupakan coklat yang dicetak dengan cetakan berbentuk high heels dan ditaburi dengan glitter berbahan gula yang diberi pewarna makanan. Bentuknya mirip banget dengan aslinya lagi. Tanah dan cacing. Ada cacing. Geli banget ya guys kalau melihat cacing yang keluar dari tanah seperti ini. Tapi ada nih cake yang mirip banget sama tanah terus ada cacingnya yang keluar. Lihat aja, awalnya brownies coklat dibuat seolah-olah tanah tuh. Lalu diletakkan juga coklat yang berbentuk seperti batu. Nah, cacing-cacingnya sendiri merupakan gula krim yang dibentuk seperti cacing. Kalau dessert model begini sih, apa kamu masih mau makan, guys? Umbi tanah. Ada lagi loh, guys, cake yang unik banget. Yaitu cake umbi yang tumpah dari pot tanaman. Sangat artistik ya. Potnya ini dibuat dari coklat dan si umbinya sendiri terbuat dari brownies yang ditaburi brown sugar. Kayaknya manis banget. Dog cake. Guys, kalau cake-nya berbentuk anjing yang lucu dan imut kayak gini, apa kamu tega makannya? Pasti nggak bakal pikir-pikir lagi ya, ditambah harus dipotong-potong kayak gini. Padahal kan cuma kue yang dibentuk seperti anjing. Kalau ada anjing beneran ngeliat kita lagi motong-motong kue ini, pasti anjing yang ngeliat langsung kabur deh. Nah guys, itulah ilusi tampilan makanan yang mirip banget sama aslinya. Gimana pendapat kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih.